Kenaikan tarif tol ini nantinya ada dampaknya untuk naik tarif dari tiket nggak, Kang? Kalau tiket mah nggak bakalan kayaknya. Paling kita ngajuin ke kantornya, ngajuin masalah uang kas, uang jalan, minta tambahan uang tol. Paling gitu. Berarti untuk sementara ini, sampai saat ini belum ada kenaikan ya? Belum ada. Belum ada ya. Tambahan juga belum ada, soalnya baru berapa hari? Dua hari ya? Tiga hari ya? Dua hari sama sekarang. Dua hari sama sekarang. Normalnya berapa nih, Kang, tarif nih? Tarif kalau normal sebelum Covid 60.000. Sekarang posisi Covid 90. Berarti kenaikan 90%. karena pandemi aja ya. Untuk tarif tol itu enggak ada pengaruh ya. Iya, kenaikan 50%, jumlah sewa dibatasi jadi 50%. 50%, iya. Ini, Pak. Untuk tarif tol kan sekarang naik nih. Ya, terutama Bandung ini lewat Cipularang dan Cikampek gitu kan. Ada kenaikan tarif nggak, Pak? Dari untuk tarif bisnya sekarang? Semenjak? Nggak ada, masih tetap tarif COVID dari dulu 90, nggak ada, belum ada. Tapi rencana kedepannya nanti ada kenaikan? Belum ada. Belum ada pemberitahuan. Jadi kadang-kadang kalau ada kenaikan, mas, supaya dikasih tahu. Tapi belum ada. Gitu. Wah, kayaknya masa gini mah nggak mungkin ditaikin tarif